Hai guys, kuntu bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aldi di Kuliner Nikmat Indonesia. Sedap, sedap, enak. Ibu suka yang rasa sayang, Bu? Ya. Iya juga. Siang-siang jalan-jalan di daerah Desa Betoyo ya. Jadi ini adalah bakso yang dulu terkenal banget di pangkalan ojek. Jadi lebih tepatnya ini adalah alamatnya di daerah Jalan Dandles Betoyo sebelah timur Indomaret pas ada bakso ojek BUMN. Oke guys, yang baru gabung jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya itu gratis tanpa dibut biaya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Langsung aja kita review bareng-bareng, kita beli, habis itu kita tanya-tanya. Siap? Siap. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Yes. Let's go. Jadi ini penambahan kuah. Wah, gokil. Wow, kaldunya sangat terasa segar ini. Mantap. Ini yang bakso rusuk ini mbak ya, tulang iga. Iya, tulang iga, tulang rusuk kayak hubungan pernikahan ya. Salah. Mantap ini. Sip. Wah mantap guys. Itu baksonya buat ganjel truk Fuso bisa mbak ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Wah mantap guys. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Ya, dengan mbak siapa ini? Liza. Bakso ojek ini berdirinya dari mulai tahun berapa mbak? 1987. Iya 30 tahun lebih. Mulai pertama itu di pangkalan ojek Telon Betoyon. Habis itu karena generasi pertamanya ini yang pendirinya ini meninggal, jadi kita generasi kedua mencari tempat yang lebih strategis, yang lebih nyaman, luas. Kalau dari menu-menunya ada bakso apa aja, Pak? Bakso biasa, bakso iga. Bakso iga. Iganya ya? Iga super. Super ya? Iya. Berarti sapinya juga sapi super? Super dong, super, ya? Lokal ya. Oh, lokal ya. Iya. Itu sapinya sapi in apa sapi A? Sapi I. Sapi I. Sapi I. Oke mbak, kalau dari segi harganya dari mulai berapa sampai berapa mbak? 10.000 sampai 35.000. Wow, dari jam bukanya sendiri dari mulai jam berapa mbak? Jam 10 pagi sampai 10 malam. Jam 12 nggak buka? Kadang kalau nggak ngantuk, pak. Nanti kalau jam 12, jam 1 yang datang suketi. Oke mbak, nanti saya mau pesen bakso yang spesial. Saya review dan saya share untuk teman-teman semuanya. Terima kasih pak ya. Terima kasih mbak, assalamualaikum. Oke mbak, jadi ini saya mau pesen yang paling recommended ya. Wah mantap guys. Mbaknya ini, wah. Oke, bakso yang rekomendasi ini bakso apa mbak? Bakso atau iga? Oh iga ya, ini sawati maling mbak ya, podo ayo. Oke, tambah yang biasa mbak, satu mbak. Oke, terus selain bakso biasa ada bakso apa lagi mbak? Telur ya? Wah mantap. Pakai diiris mbak? Itu telurnya telur dinosaurus apa telur buaya mbak? Telur dinosaurus. Dinosaurus ya? Iya. Mantap guys. Mantap. Gokil. Sip. Oke. Kasih kuah guys. Sedap. Mantap. Seger ini. Mantap. Lagi mbak kuahnya mbak. Kayaknya seger itu mbak. Wah kaldu-kaldunya bro. Oke dikit lagi. Seger. Oke mbak, lihat mbak. Kasih bawang hijau. Sip. Mantap, seger. Oke, mbak, lihat, mbak. Kalau segini sama total berapa, mbak? 40.
45 ya, gokil. Ini berdua mungkin gak ada. Iya, mantap ini ya. Jadi ada isiannya bakso telur, bakso iga, bakso biasa mbak ya. 45 perjuangan, wah mantap. Oke oke, terima kasih guys. Spesial bakso dari Ojek BUMN yang sudah kita pesen ini adalah porsinya ini tumplek blek. Tumplek blek, oke. Salah satunya tadi yang saya pesen adalah bakso iga atau ini adalah sawate maling yo. Maling. Geblak semaput. Huh? Dan salah satunya juga saya pesan bakso telur sama yang juga bakso biasa ya. Jadi semuanya ini tadi totalnya dihargai Rp45.000. Dan juga nanti saya mau tambah gorengan dan juga lontong ya. Gorengan 1.000, lontongnya 2.000. Oke, langsung aja. Enggak pakai lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya mau icip-icip kuahnya dulu ya sebelum saya kasih sambel dan juga saya racik saus-saus dan lain sebagainya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kaldunya sangat berasa banget. Kaldu sapi, rempah-rempahnya juga kuat. Seger. Oke. Saya mau coba bakso yang originalnya. Bismillahirrahim. Wow. Baksonya juga agak sedikit murat, jadi terasa juga daging sapinya. Dan yang jelas rasanya juga nggak hambar, gurinya dapat dan bumbunya juga dapat ya, enak. Bismillahirrahim. Ada sedikit uratnya ya, mantap, sedap. Sekarang saya mau coba bakso telurnya. Ini juga salah satu rekomendasi di sini ya, guys. Bismillahirrahim. Rasanya unik ya, bakso di dalamnya itu ada telur, jadi sehingga perpaduan rasa bakso dengan telur itu berpadu banget ya. Oke, saya mau kasih sambel ya, dan jelas kuahnya sugar. Kita kasih sambelnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sendok. Kita kasih saus tomat. Kita racik yang enak ya. Mantap guys. Kasih kecap. Oke. Kita aduk-aduk. Lihat beb, ini beb, kuahnya beb. Oh, mantap. Jadi merah-merah merona nih. Kita icip-icip ya. Wow. Sambalnya timpukannya ngegas. Mantap. Sekarang kita coba bakso iganya atau bakso rusuknya ya. Ini rusuknya juga banyak dagingnya, jadi enak kayaknya. Super bagus. Wow. Gokil. Mantap, guys. Hmm.
Oh. Memang tipikal daging rusuk itu dia lebih gurih banget ya. Makanya salah satu tipikal daging rusuk itu atau daging iga itu banyak dicari di kalangan pedagang-pedagang bakso. Salah satunya ini, enak. Saya mau kasih gorengan, guys. Ini 1000 gorengannya ya. 1000 rupiah. Kita coba gorengannya. Kita cocol kuahnya. Enak. Gorengannya lumer, guys. Gorengannya enak. Iganya juga nggak seberapa alot dan juga nggak terlalu lunak, jadi stucknya itu tengah-tengah ya, jadi rasa kenyal-kenyalnya masih ada. Ya Allah. Guys, saya mau ngelanjutin ini ya. Yang jelas terima kasih buat semuanya yang sudah gabung. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share karena semua itu gratis. Dan buat kalian yang punya referensi kuliner unik, menarik, murah, viral, komen aja di bawah. Oke? Seperti biasanya, jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.